Jadi total ini kalau dikalkulasikan atau di rekan 6.790.000 ya. Ini cuma power 5 ampere ya. Istimewa juga. Istimewanya itu apa? Kardanya bergetar semua, teman-teman. Padahal 5 ampere ini ya. Alvina. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lokasinya kali ini di Desa Mengen, Tawanan ya, Bondowoso Jawa Timur. Situasinya sekarang Bondowoso di Desa Mengen ini hujan teman-teman, gerimis. Barusan saya lepu itu sepeda teger. Duh teman-teman. Sebenarnya sudah dapat 2 hari apa 3 hari gitu teman-teman. Saya review sound ini karena ada problem. Problemnya itu di saya sendiri teman-teman. Jadi ceritanya kemarin itu pas review sampai rumah, setelah itu besok harinya mau rencana mau ngedit, ternyata videonya sudah kena hapus teman-teman, sudah hilang video reviewnya ya. Kalau cek soundnya ada teman-teman. Jadi saya balik lagi ke sini teman-teman. Untungnya ownernya ini mau dan mau untuk di review lagi ya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya konten cuma review saja. Kalau video cek soundnya sudah ada teman-teman. Ini speknya 6 jutaan. Setelah saya klarifikasi barusan sama ownernya, setelah direken atau di direken teman-teman. Dikalkulasi itu ternyata speknya 6 jutaan ya, kurang lebih. Dulunya boxnya mini scoop ya. Sekarang ganti ke Venti dobelan. Tuh, ada 3 box. Box yang paling bawah kosong. Kalau di video cek soundnya ada di paling atas teman-teman kemarin, sekarang paling bawah yang bolong. Lucu. Terus ownernya di video cek sound pakai baju merah, sekarang hitam. Oke ya, kita review dulu spek spek 6 jutaan itu seperti apa. Saya akan review lengkap sekarang teman-teman saat harganya. Mungkin teman-teman mau garap sound seperti ini, kelas rumahan, kelas 15 in, monggo disimak ya. Dan ini sudah sering ngejob teman-teman. Maulid Nabi sudah dapat job 2 kali ya dek ya. Tuh. Jadi ini untuk mixernya baru, unboxing teman-teman, baru buka dus ya. IFX 12 teman-teman, 12 channel. Ini sudah ganti merek katanya. Mimbi ya. Mereknya sekarang. Ini belinya 1.900.000 ya deh ya. 1.900.000 di sini, Sukowono. ACC Sukowono. Tentunya kalau harga segitu ini bukan yang original teman-teman. Kalau yang original yang saya tahu yang 8 channel itu ya, 8 jutaan teman-teman. Kalau Soundcraft yang original 1.900.000. Terus kabel snake-nya ini SIM 4 teman-teman. Jadi ini langsung ke power ya. SIM 4. Ini Sound Queen teman-teman. Beli second harganya 150 ya deh ya. 150. Berapa meter deh? 10,5 deh rumah. 10,5 meter mas. 10 meter. Setengahnya itu berapa? Setengah meter.
10 meteran teman-teman. 150 ya. Terus powernya. Powernya ini ngeyel, cuma 5 ampere teman-teman. Om bro. Saya hitung-hitung kalau power segini ya, kalau kisaran harga 1 jutaan teman-teman kalau garap seperti ini. Perkiraannya 1 juta lebih dikit dah. Ini 5 ampere stereo ya, 5 ampere stereo. Untuk angkat 4 speaker 15 in dan 4 speaker 8 in midline. Jadi main two way ini untuk sound sistemnya ya. Berapa set ini dari Toshiba? 4 set Toshiba per channel. Terus kitnya apa dek? SOCL 506 untuk subwoofer dan mid high nya ini ya. Udah disitu untuk box teman-teman ya. Jadi ini ceritanya Mas Alpin garap atau nyuruh ke orang. Jadi bahan dari sana tinggal terima jadi mentahan seperti ini. 3 box subwoofer 15 in dan 2 box arah ini 1.700.000 teman-teman untuk boxnya. Berarti dek, sampean ini finishing sendiri dek? Di finishing sendiri katanya ya. Jadi mentahan teman-teman 2 box arah ini sama 3 box subwoofer 15 in dobelan 1.700.000 ya. Terus untuk 15 in nya ini beli secondnya teman-teman kemarin katanya. Beli secondnya itu di Facebook banyak kalau di Bondowoso teman-teman. Barang second yang murah-murah 450 ini ACR 15400 ACR Pro ya. 450 kali 4 berarti 1.800.000 ya. Terus midline 8 in ACR full ring yang biasa. Ini isi 2 berarti ada 4. Harganya beli second 50.000 satu, berarti kali 4 200. Ya, teman-teman. Terus Twitter Audac AX65 ada 1. Jadi total ini kalau dikalkulasikan atau di rekan 6.790.000 ya. 6.790.000. Jadi saya heran juga teman-teman ini. Kan sudah saya dengarkan suaranya kemarin ya. Cek soundnya sudah. Ini cuma power 5 ampere ya. Istimewa juga. Istimewanya itu apa? Ini kacanya. Kacanya di sini sampai apa ya? Gemeteran semua, teman-teman. Bikin kaca rumahnya ini bergetar semua. Ntar lagi saya selipkan video cek soundnya ya, bagaimana kita dengarkan kit liukan kacanya ya. Seperti apa? Sampai bikin kaca pargo ya, teman-teman. Padahal cuma 5 ampere. Mungkin dari faktor lokasi lagi ya. Ini kan dekat kaca, teman-teman. Untuk selanjutnya upgrade apa ini, Dek? Nambah apa? Speaker. Oh iya, saya baru ya, Dek ya. Nambah box. Jadi 4 ya. Oh iya. 4 box sub dan 4. Oh, model pargo ya. Tuh, seperti itu ya, teman-teman. Ditunggu. Tuh upgradean selanjutnya pasti insyaallah saya review deh. Kita cek sound, kita dengarkan suaranya ya, teman-teman. Makasih banyak ya, Dek ya. Atas waktunya dan kopinya, rokoknya ini lengkap, teman-teman. Telap ya. Oke okay, ya. Disimak video cek soundnya, teman-teman. Yeah.
kacanya bergetar semua teman-teman. Padahal 5 ampere ini ya. Alvina. Boknya rendah ya teman-teman, pantesan kaca-kaca itu bergetar. Gila ini ya, padahal powernya cuma 5 ampere teman-teman. Yes, seru ya, lihat liukan kacanya. Padahal powernya cuma 5 ampere, itu pun stereo teman-teman. Sekian dulu ya video ini, saya akhiri. Untuk lagunya masih belum rilis teman-teman. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.